Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah mampir ke channel ini. Semoga setiap video yang kami sajikan bisa bermanfaat dan menambah keberkahan hidup kita bersama. Dalam Islam, menjaga keseimbangan alam dan memelihara makhluk hidup adalah tanggung jawab besar yang diberikan kepada umat manusia. Namun, ada beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara berdasarkan hadis dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena hewan-hewan tersebut dapat membawa bahaya atau gangguan, baik bagi pemiliknya, lingkungan, maupun masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, memahami apa saja hewan yang dilarang dan alasannya menjadi penting agar kita bisa menjalankan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sahabat Syafar, di video kali ini kita akan membahas 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Mulai dari hewan yang membawa penyakit hingga yang menimbulkan kerusakan. Larangan ini menjadi pengingat agar kita senantiasa berhati-hati dalam memilih hewan peliharaan. Bukan hanya soal menjaga kesehatan dan keselamatan, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya dalam menjaga keharmonisan hidup bersama makhluk lainnya di muka bumi ini. Hewan yang pertama adalah anjing. Anjing salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini disebabkan karena air liur anjing itu dianggap najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahalanya perbuatannya 2 kirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dikatakan, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk mencegah ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 kirat." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hewan yang kedua adalah elang. Elang juga hewan yang dilarang dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang adalah juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh, atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertara dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu." Hewan yang ketiga adalah ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk kita pelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi kita buru. Dan hewan yang keempat adalah burung gagak. Dan gagak di sini adalah terkhusus kepada burung gagak yang memiliki punggung dan perut putih,
yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa burung gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk membunuhnya. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada suatu hari Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Allah memerintahkanmu untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membalalakkan kedua mata ketika anaknya mati." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Bagaimana burung gagak itu memohon kepadaku sedangkan ia mematikan anaknya?" Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik dan boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hewan yang kelima adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Sedangkan dalam Islam, hal-hal yang berbau kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman. Sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah sebuah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan yang terakhir adalah cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga termasuk hewan yang dilarang untuk dipelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan juga kotor. Termasuk hewan yang dilarang untuk dipelihara. Bahkan dalam beberapa riwayat diterangkan membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda yang artinya, "Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapat pahala." Sahabat Syafar, terima kasih sudah menonton hingga akhir video yang telah kami sajikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan mengingatkan kita untuk selalu menjalani hidup sesuai tuntunan Islam. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Islami menarik lainnya. Semoga Allah selalu melimpahkan hidayah, kesehatan, dan keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.